Pertama-tama, cucilah ayam yang telah dipotong di air yang mengalir. Tujuannya agar ayam terbebas dari kotoran. Lalu selanjutnya masukkanlah ayam yang telah dibersihkan tadi ke dalam rebusan air. Kemudian tambahkan 3 lembar daun salam. Jika sudah matang, maka angkatlah ayam ke dalam piring atau ke dalam wadah lainnya. Langkah selanjutnya, tuangkanlah minyak ke dalam wajan. Lalu panaskan minyak dan masukkan ayam ke dalam minyak panas tersebut. Ulek bahan bumbu sampai benar-benar halus atau bisa juga dengan menggunakan blender. Kemudian tumislah bumbu. Jika sudah harum, maka masukkan ayam yang telah digoreng. Lalu kemudian aduk ayam agar merata dengan bumbunya. Jika bumbu sudah meresap, maka angkatlah ayam dan sajikan di atas piring. Ayam balado siap dihidangkan.